Ya, halo semuanya. Kita buat audio dari YouTube bebas dari hak cipta. Akses YouTube audio library. Kita masuk ke situs youtube.com audio library musik. Saat kamu membuat video, kita bisa memerlukan musik ataupun efek pendukung untuk supaya enak didengar. Misalkan kamu hendak membuat video slideshow yang berisi foto-foto, tentu akan lebih menarik kalau dalam video tersebut ada musiknya. Lantas dari mana mendapatkan musik-musik tersebut untuk dipakai di video kalian? Agar lebih baik videomu aman dari klaim hak cipta, sebaiknya kamu pakai musik yang milik bebas digunakan dari hak cipta, seperti kalian membuat sendiri. Atau alternatif lainnya, kamu bisa dipakai musik-musik yang bebas royalti. Di YouTube ada namanya YouTube Audio Library. Memulai fasilitas ini, bisa mengakses, mengunduh, dan menggunakan musik-musik secara gratis dan legal. Berikut ini ada cara-caranya memanfaatkan YouTube Audio. Pertama, sign in ke YouTube, masuk. Jika sudah masuk, tulislah youtube.com library. Nah, di sini nih, YouTube the audio library musik. Sini bisa dipilih semua musik. Nah, boleh coba kalian di sini banyak. Kemudian sesuai dengan genre. Genrenya di sini banyak, ada pop, ada tinggal dipilih. Setelah itu kalian boleh memilihnya, dan setelah itu barulah diunduh. Sebelah sini inilah salah satu yang bebas hak cipta dan aman 100% karena sudah disediakan oleh YouTube, sudah disediakan oleh pihak YouTube sendiri. Nah, kalian mencari musik yang bergenre, suasana, sejenis alat musik ataupun durasinya. Yang perlu kalian lakukan adalah tinggal atur kategori yang ada di bagian daftar musik. Misalkan kamu butuh musik yang suasananya menyenangkan, maka kamu bisa cari musik menyenangkan. Selanjutnya, kamu sudah menemukan musik yang sesuai kriteria. Coba putar musik tersebut. Kalau kamu suka, unduh musik tersebut dengan mengklik icon yang diunduh. Nah, sebelah kanan itu ya, tadi sebelah diunduh, bolehlah bisa dipakai di video kalian. Nah, itu cukup membantu kalian. Ada juga musik-musik yang kalian buat sendiri, tapi tidak boleh musik orang lain. Kalian membuat musik sendiri memakai instrumen musik, alat-alat musiknya. Ini efek suara. Ini bisa pilih juga kalian. Nah, oke lah, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba.